Jangan lupa saksikan terus Sound Battle Banjarmasin. Jangan lupa di like and subscribe. Tentunya hanya di channel ini. Nah, hari ini kita mau cek sound lagi menggunakan box ATP, skema ATP. Ini cuman skemanya. Kita pakai skema ATP atau box Wibin. Full ATP 4 biji. Kita cek sound hari ini. Nah, ini sudah satu kita taruh di sini. Kita susun baru kita cek sound bagaimana hasil suaranya. Bagi yang penasaran silahkan tonton sampai selesai bagaimana hasilnya. Untuk power yang kita gunakan untuk middle hack-nya ini menggunakan sound standar TD 1241-2004. Untuk itu middle-annya. Nah, untuk aksesoris kita menggunakan dalam SDBX. Untuk subwoofer menggunakan MC6000 pas audio. Ini kita cek speakernya dulu nih. Kita lihat ada yang terbalik nih. Terbalik. Ini sudah kita buka speakernya. Nah, ini penampakan speakernya RDW LS88 Pro coil 5 in. Ini kita balik anunya, fasenya. Pola gitunya kebalik satu. Mau cabut nih. Itu cabut yang power kah dulu? Pas melihat ini mesti siap di check sound setelah ini. Kita balik dulu speakernya. Nah, ini sudah siap untuk kita check sound Mase. Full box ATP 18 in menggunakan LS88 Pro. Untuk middle-annya ini pakai IDW ini 10 3 in kali 4 plus tweeter. Untuk mixer yang kita gunakan mixer asli 4 channel. Nah, ini mixernya menggunakan satu mixer MDX4 untuk soundnya di sana. Siap kita cek sound Mase. Oke Mase, ini kita cek sound Mase. Saatnya cek sound. Udah Mase. Spesial performance Situ Wijaya Blitar Fiturin Pemuda Jikulkar RT2 RW9. Thank you.
Perkemas, Siku Wijaya Blitar, Siturin Pemuda Jikulkan, RT 2 RW 9. Apa hasilnya, Mas? Sip. Sip aja hasilnya. Mantap, mantap. Nah, Mas Piko Wijaya. Siapa, Bro? Bok ATP.